Woi, kolam renang pesep nih. Oh, airnya tuh. Ini jadi nanti nggak perlu makan di luar nih, sob nih. Dimasakin sama tuan rumah nih, suruh makan di sini. Jadi langsung selesai, udah nggak perlu mampir-mampir ke Bogor kota ya. Udah dicoret, udah keluarin pepres nggak jadi ibu kota, lah jadi ibu kota lagi mana? Lah, emang iya pak? Lah logikanya gini mas. Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sobat Aspal nih sob nih. Sekarang hari Senin nih sob nih, hari Senin jam tanggal 21 Oktober jam 10.20 nih. Tadi janjian sama Bu Ita sih sebenarnya jam 10.15, cuman adeknya belum sampai yang di ini kali, yang tinggalnya di Jatibening situ kayaknya. Kayak mungkin molor jadi jam 10.30 sob. Ini mau ke Ciawi nih sob, nih ke Kumbung nih, jamur sob. Enak ya, plat gak sesuai, hari Senin, tanggal tua. Oplenan ke Ciawi sob. Jamur ya wes, kita tunggu aja nih sob nih. Sampai nanti kita nyuruh mundur. Terus nanti sampai ketemu di Kumbung sob. Jamur katanya sih cuman sebentar terus makan biasa. Di Bogor baru pulang sob. Gimana apain? Apain? Emang boleh enggak dipakai digitu doang kan? Di sini yang penting ininya sih. Paling kalau ketangkep nenek kita taruh. Enak aja. Ntar ketangkep gak? Aja. Ini pake aja, ngap nih. Kalau nangkut gini mah gak ngap. Ini. Ngapan yang sininya? Ini nih angkat nih. Aduh ya Allah. Ini kan gak lorang kayak tadi. Iya. Aduh pingsan. Jalan dari sini ke Rodafnya kayak penyetor nyawa. Gak aja tadi 4,3 kilo. Mana HP aku, Bu? HP Mbak. Bu Mama sama mah. Hah? Udah cuma mas belum dibalas tadi pesan bunyi enggak yang tadi jadi belum ngirim makanan udah lewat ya penawaran udah nggak berlaku pergi kali si Agus itu maki-maki anak buahnya sering. Nah ada satu anak buahnya itu yang kayak sakit hati udah sering kali di maki-maki lagi naik motor disiram, matanya kena, buta gitu loh Nek. Matanya anjlok. Nah, si ya anak buahnya itu sekarang lagi proses pengadilan. Itu lagi proses pengadilan tapi belum vonis. Nah, si Agus itu datang ke Novi minta bantuan mau pengobatannya karena mahal. Dapatlah 1,7 M. Karena Novi dimasukin ke Densu dulu. Iya, dimasukin ke Densu. Podcast di Sumarmu itu kan jadi ramai tuh. Dapatlah 1,5 miliar nih. Makan. 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 Makan.
Dede. Berapa kali makan di sini perasaan? Emang Dede belum? Ini gede loh. Ya udah kalau gede ini aja boleh. Kayaknya parkiran udah penting parkirannya gede. Nih. Iya, ya udah. Dede. Nah, sekarang nih. Nah, mama kan gitu, kenal juga enggak? Dengerin. Mama kan gitu, kenal juga kagak, ngapain dukung gitu kan? Enggak, bukan begitu. Iya, mama siapa? Enggak, gini, kok kan gini, seperti pilihan nih, dengerin. Mama 1, 2, 3, lo pilih yang mana lah, mayak nih, yang nih. Ya udah, pilihan ya masing-masing kan. Apa namanya? Nah, sekarang gini udah pilih sesuai. Nah, siapa pun yang terjadi, apa pilihan mama, apa pilihan kita, apa pilihan tapi ya udah presiden gitu. Nah, maksudnya. Tapi kan waktu mama memilih waktu itu Jokowi, mama kan ada intervensi orang nih dikasih duit. Ntar pilih ini ya, gitu loh. Terus ya kan? Benar kan? Ganjar. Enggak boleh. Salahnya karena mama memilih bukan berdasarkan hati nurani tapi karena orang ngasih duit. Kakak ini boleh. Sampai emaknya begitu, kakak lucu-lucuan aja kalau mau pikir sih. Tuh, orang lain nih, bapak ini nih. Bu, ini ntar sih, aduh ya, kok aja mau ngapain, Pak? Lu siapin nyuruh-nyuruh gue? Di rumah Evi nggak boleh ngomongin politik. Nggak boleh, Kita kan itu lagi ngelurusin gini, udah ketawa. Nah, itu orang itu tuh, bawang putih. Iya, Pak, Jokowi. Ayo, pasti dari kajuk ya. Mau diributin apaan gitu. Dari dulu, Man. Eh, lihat tuh rumah itu, lubang sebelah kiri, dia udah jadi deh. Cakep ya? Cakep kan? Maaf. Hayu. Dia katanya kagak benar. Ayo turun. Kalau diterusin takut nangis. Kagak. Nangis sampai nanti tangisin. Kalau papa nggak ada cuma nangis. Oh, nangis sampai ditangisin. Alhamdulillah nih sob, sampai di lokasi Kumbung Jamur. Jam 12 lewat sob. Tuh dikasih sarjan sob. Tadi mampir nomor Maret. Tuh, minumnya Tora Sudiro. Tora Coffee. Parkir dulu nih sob nih. Terus tambah lebat aja nih. Tumbuhan. Waduh, lagi ada mobil juga kan. Sip, sini adem nih. Nah, itu kumbungnya tuh, kumbung. Nah, kita download dulu nih. Woi, kolam renang pesep nih. Oh, airnya tuh. Ini jadi nanti nggak perlu makan di luar nih sob nih. Dimasakin sama tuan rumah nih, suruh makan di sini. Jadi langsung selesai, udah nggak perlu mampir-mampir ke Bogor kota ya. Tadi kemarin sih, tadi pagi WA-nya sih apa? Habis dari sini mampir makan ke Bogor sama kota soto Rahayu biasanya. Cuman ini karena masak ya wis disuruh makan sob nih. Jadi habis ini bablas enggak mampir-mampir mudah-mudahan. Jadi biar cepet on beat. Ya kita santap dulu nih sob nih. Ini lagi pertemuan ini nih. Mungkin pertemuan tahunan kali ya. Yang pada investor-investor jamur. Ini SMP nih sob nih, sudah makan pulang nih. Jam 2 nih, ya wis kita menjemput nih. Soalnya kan berita ini jamurnya tuh nggak sendiri, sob. Join gitu. Aku sendiri soalnya gede dananya. Ayo kita OTW ke atas berarti ya. Ke atas apa? Ayo turun. Turun ke bawah sob. Ininya ke atas. Cuman Jakarta kan di bawah. Daripada nunggu. Ya,
deh. Kalau menteri dipecah katanya. Terus Kementerian UMKM sama. Oh iya dia koperasi kan? Ya, koperasi. Apa buli gitu, buli guna apa? Mau kantor polisinya di Bangga nih. Bapak kan pindah-pindah mulu. Siapa ada korupsi dilaporin. Bapak gitu, Bu. Kalian jam 7 kan besok? Iya. Iya. Aduh ya Allah. Eh, hey, air apa ini, Pak? Ada air. Hai, tugas selesai nih, Sob nih. Jam berapa tadi? Nani mau pulang dulu ah. Baru nanti on, mudah-mudahan ada tendangan kemana kek, biar ada riwayat online setiap hari on beat 3:30 Sob. Besok ngantor tuh kita, terus rasanya tuh belum ada keputusan, masih tetap ngantor nih Sob nih. Oke, nanti apa ada ketinggal apa ya. Ayo kita, paling nanti jam-jam 4 kurang lah ya, jam 4 kurang rehat sejenak, baru di on aplikasinya Sob. Aduh kacau Sob, kacau nih, dari tadi jam 4 kurang on sampai 6:30 tadi matiin agak bunyi-bunyi loh, buset dah, bener-bener kalau 4 gak sesuai ya. Aduh lemas nih. Untung ada offline-an. Udah kandangin aja nih, kandangin nih, pulang nih. Maksudnya mobilnya kandangin dah. Pulang mau dari tadi. Kacau. Nah, gak ada tip-top aja, sama sekali gak bunyi tip-top loh. Dari tadi jam 4 online 2 jam lebih. Ini maghrib matiin. Ini lanjut lagi. Agak ada. Kacau nih. Kalah crot. Sedan mulu. Tuh sedan. Bener-bener tanggal tua banget nih. Ini harusnya pulang kampung nih. Tanggal 21 nih berangkat lagi ini ya. Cuman bulan ini gak target. Gak pulang dah. Ya 16.000 tuh. Kasih. Kacau. Alhamdulillah nih Sob nih, bunyi juga nih akhirnya nih. Rute pilihan untuk Anda tidak akan melanggar peraturan ganjil genap. Ini dari Bekasi ke Jakarta dulu baru balik Bekasi nih Sob nih. Satu menit nih. Apoteknya nih. Nih nganter ke Batu Ampar nih. Kayak Bogor. Terus ke Ratna nih. Jati Kramat. Tuh ke arah Jakarta dulu, Pinang Ranti, Raya Bogor tuh. Terus masuk tol di Cawang, keluar di Jati Bening Sob. Ratna. Oke, kita gaskan nih Sob nih. Argo 79.
Sip, pengelaris, pengelarisnya di jam 7 kurang isap nih. Siap, sikat. Langsung nyalain aja nih. Oh. Nah, YP. Alah, iya silakan. Dua tujuan ya? Iya, dua tujuan. Ke sana. G, Pekalongan pak. Oh Pekalongan. Banyak sih sebenarnya. Tegal juga G. Ambil arah barat di Jalan Raya Jatimakmur menuju Jalan Kompleks Kologan. Tol keluar Jati Bening? Boleh. Saya ada kartu tanda ya. Ini kiri, Nas. Oh, terus kiri. Muter sini ya. Baru Indramayu. Baru Tegal. Baru Indramayu. Indramayu dulu. Oh, Indramayu di Subang, Cirebon. Subang, Indramayu, Cirebon. Oh, Subang, Indramayu, Cirebon. Iya, Brebes. Brebes, okay. Tegal, Malang, Kalongan, Batang. Baru Batang. Kendal ya. Kendal, baru Semarang. Semarang ya. Kalau P, P mana? Banyuwangi. P dia timur. Iya, timur. Dekatnya S dia kalau kasih alamat KTP gak? Apa? KK ya? Enggak kena. Emang belum ya? Belum, gak kayak Jakarta. Saya pikir KK apa? Enggak. Jadi kalau Jakarta kan jangan KTP. Jangan kan KK mas. Alamat aja sama juga gak kena. Oh, kalau di Jakarta kan alamat sama, KK beda pun kena. Iya. Apa di Jakarta? Banyak pajak ya. Jakarta juga udah nggak terima mutasian itu, ngebuang yang aja. Udah dicoret, udah keluarin pepres nggak jadi ibu kota, lah jadi ibu kota lagi mana? Lah, emang iya pak? Lah logikanya gini mas, kalau enggak sih Prabowo nggak bisa dilantik. Oh gitu. Berarti kan kalau ini syaratnya dilantik tuh di ibu kota negara. Di sananya belum ada MPR-nya gitu. Iya, di sana kan belum ada gedung MPR. Oh, MPR itu doang. Terus ini saya baru tahu di warga sini ada yang jadi wamen baru. Di sini? Masa? Wamen PU. Oh, iya kita PU kok bisa enggak lanjut ya? Pabas ya? Apa? Pabas Eki. Enggak. Ya, masa kayaknya paling bagus dia. Bagus paling bagus. Ya. Tapi kan dia orang Mega, Mas. Oh ya? Iya. Retno, Pabas. Oh, makanya nggak di ini nih. Pabas dari PDIP, mas. Kan PDIP nggak masukin orang itu, nggak masukin kabinet. Benar-benar nggak ada ya. Udah siap oposisi ya. Iya. Retno juga tuh Menteri Luar Negerinya. Kan bagus, itu bagus juga ya. Terakhir berani dia yang Palestina itu di PBB kan. Dia ajak walkout semuanya, walkout ikut hebat. Orangnya pada bilang, orang males galian-galian ini kita mau stop kiri mas. Sini. Terima kasih mas. Iya, sama-sama pak. Sukses ya mas. Amin pak.
Alhamdulillah nih sob nih. Ini malam macetnya di keluaran tol Jati Bening. Biasa itu putaran LRT zaman. Ini ada masjid nih sob nih. Parkirin dulu lah. Isa. Nah, entep dulu sob nih. Entrip penglarisnya. Ini si bensin nih buat besok nih Bu Ita nih nanti. Ini kayaknya nggak bakal ada gerak lagi deh. Ih, baru penglaris. Oh, penglaris. Ngobrolin politik sepanjang Prabowo. Keren katanya. Pidatonya sob. Ini mah iya aja dah. 200%. Ayo kita off dulu nih. Samanya yang nembus sono kayaknya masih merah kayaknya nih. Samanya nih, oh ya aman ini. Aman nanti isi bensin sini nih. Masih yuk. Udah pulang sob, nggak ada gile ya. Ada sob orderannya ini, aneh udah siapin 140 buat isi bensin malah nggak bisa sob, harus cash ya wis, nggak jadi isi nih terakhir isi, berarti lolos dua kali nih 300 nih, nggak masuk hitungan nih sob nih. Itu kemarin tanggal 20, sekarang tanggal 21. Kemarin ya Pak, jam 9 pagi. Tahu isi di mana nih, pom bensin mana. Jam 9 Pak. Oh, di ini bandara tuh, Peta Barat sob. Akhirnya yang dapat ke itu Tebet tuh. Mas pelantikan ya tanggal 20. Lolos 2 kali sob. Nggak masuk ke My Pertamina. Eh gile, nggak ada di sang, nggak ada yang nyamber loh, 100% nggak ada. Terus ini arah pulang sob nih, biarin on. Ini Bu Ita juga jam 6:30 nih ngabarin dari WA. Oh, udah pagi banget ya, ada apa nih pagi-pagi Bu Ita nih? Ya, saya pulang. Dan sob nih, ngandang sob nih, istirahat buat besok. Gelapnya mudah-mudahan walaupun tanggal tua, kalau sesuai mah ada aja kali mah nih hari ini. Kayaknya 145 sob, tadi PP-nya Bu Ita itu 110-an sob. 110 lebih lah. Soalnya sejalan tuh 58 kilo tadi tuh. Maafkan sob. Ini untuk penghasilannya berarti kita 500.000 sob. Nama online-nya satu trip 79 bagi 145 tuh 3.900, bagus sob, walaupun karena offline ya. Habis kita ini mati nih, 79 tuh. Oke, untuk vlog kali ini cukup sekian. Tanggal tuanya berat banget, plat gak sesuai. Ya wes, cukup. Sampai ketemu besok di Langsat. Dari Sobat Aspal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.